Ah, langsung saya tanya aja Om ya. Iya. Sekarang udah berapa koleksinya nih Om? Apanya? Burungnya, burung perkututnya khususnya. Ya, sekitar ratusan ya. Ya, ada 500 lebih. 500 lebih. Masya Allah. 500 lebih. Ya. Kalau yang sebelah sana itu yang spesial ya Om, kayaknya Om ya. Ah, gitu. Untuk kadang-kadang itu untuk besit untuk lomba. Burung lomba. Burung lomba. Masya Allah. Ini jenis apa Om yang bunyi sekarang? Lokal enggak? Bangkok. It's different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini sekarang saya lagi berada di desa, atau maksudnya desa Pak Anda aja. Tepatnya penasaran teman-teman berkaitan dengan burung atau burung perkutut dan juga burung-burung jenis burung lainnya. Nah, di tempat ini Kang Alman dulu pernah beli dari penjual di desa Pak Anda aja ini. Waktu masih di Subang, saya pesenin dan langsung dikirim ke Subang dua kali ya, Masya Allah, dengan harga burung, Masya Allah, mantap pokoknya. Di atas, ada yang di atas 5 juta, ada yang di bawah 5 juta, Masya Allah, bisa kita denger ya. Tuh teman-teman, banyak banget jenis burung di sini. Saya kurang tahu karena kemarin pernah nanya kalau jenis burung perkutut itu apa aja namanya, dan ternyata banyak banget, bukan cuma 5 tapi belasan, bahkan mungkin puluhan, tergantung dia import atau mungkin lokal. Itu sama import dan masih banyak jenis lainnya. Sambil kita lihat ya, Masya Allah. Jadi yang jualnya ini adalah suami dari bibi saya. Nah, banyak banget teman-teman, bisa kita lihat tuh. Terus di sini tuh ternak ya, dari kecil, dari bertelur, akhirnya apa ya, kalau di satu tetes ya, atau netas, terus pada akhirnya di seperti ini. Dan ada yang ikut lomba juga dari perkutut di tempat ini ya, Masya Allah. Kita cek satu-satu karena bagus banget. Tapi ternyata yang menjualnya atau suami dari bibi saya ini sedang tidak ada di rumah, karena mungkin ya lagi berada di rumah kakek saya di kemarin, waktu saya pernah bikin konten di sana, atau rumah umi saya. Nah, bisa mungkin pagi ke sana sebentar setelah ngasih makan dan juga meriksa beberapa burung, bukan beberapa ya, burung sebanyak ini. Terus nanti siang atau sore baru ke sini lagi kayaknya. Masya Allah, atau mungkin lagi ada acara sebentar. Saya lupa tadi nggak nelpon dulu ya. Tuh, ada yang masih kecil guys. Saya nggak mau terlalu dekat, tapi akan saya zoom ya, takutnya nanti malah takut. Tuh, kita zoom lagi guys. Nah, itu ada yang masih kecil ya, baru lahir. Terus ada juga yang sedang, ada yang baru ini guys, bentar ya. Ada yang masih apa ya, ngeremin kalau di saya. Ini kalau Kang Alman datang ke sini, Masya Allah, pasti diborong sama Kang Alman, karena banyak banget jenis jenis burung yang sudah kelas lomba ya, tergantung jenisnya. Masya Allah. Tuh di sana ada.
Ini kalau dihitung mungkin ada sekitar berapa ini? Ratusan ya, ratusan burung. Dan mayoritas semuanya adalah burung perkutut. Dan juga banyak jenis-jenis burung yang belum pernah saya lihat sebelumnya di sini tuh. Tuh teman-teman ya. Itu malah kabur. Takut guys. Jadi mungkin saya harus pelan-pelan karena saya kayaknya bawa kamera ya. Tuh, ini agak kecil. Yang ini agak kecil ya. Terus yang di sana itu agak lumayan ukurannya, beda ya. Bentuknya juga dan warna dari bulunya sangat berbeda. Tuh, Masya Allah. Jadi bagi teman-teman yang hobi melihara burung perkutut, bisa nanti atau mungkin komen ya, nanti saya kasih nomornya. Atau ada untuk ininya Bahari, Karya Bahari ya kalau nggak salah, Karya Bahari Farm kalau nggak salah ya. Nanti saya tanya, mudah-mudahan Om Firdausnya pulang lebih cepat sekarang. Dan salahnya saya juga, saya nggak janjian. Sebenarnya kemarin saya mau ke sini, tapi waktu itu saya bilangnya sore. Nah kebetulan karena sekarang saya mau ke Bangkalan, jadi saya berhenti lewat sini, lewat dalam, bukan lewat jalur utama. Saya pikir Om Firdausnya lagi di sini dan ternyata lagi nggak ada ya. Tuh di sana teman-teman. Saya nggak berani ke sana, takutnya malah kabur semua ya. Apa kita coba ke sana aja untuk melihat. Mungkin yang depan ada jenis Bangkok ya. Tuh banyak banget teman-teman yang sedang bersantai. Tuh, Masya Allah. Sayangnya gelap ya. Nah yang paling banyak ini sebelah kiri, kandangnya istimewa sebelah sana ya. Karya Bahari BE atau BF itu loh tulisannya. Jadi setiap burung itu ada namanya dan juga ada angka-angkanya. Sana mungkin lokal. Yuk Kang Alman, mau order lagi nggak nih? Masya Allah, tabarakallah. Takut. Keren. Nah, sekarang saya mau siap-siap ke Bangkalan dulu guys. Saya sebenarnya dari dulu pengen ke sini tapi nggak sempat, baru ke sekarang malah orangnya nggak ada. Tuh itu masih bayi kayaknya ya, Masya Allah, masih kecil-kecil. Sekarang kita siap-siap. Nah ini tadinya mau saya cuci sebelum berangkat, tukang cucinya nggak ada karena di rumah itu debu ya, banyak banget. Kita taruh satu jam aja langsung berdebu. Sama sih guys, Masya Allah. Gak ada beberapa stiker. Nah, saya taruh di sini juga sama si. Dan ini. Mantap. Alhamdulillah, selanjutnya saya langsung mau ke Bangkalan. Jarak dari sini ke kota Bangkalan kurang lebih, ke kotanya ya, kurang lebih sekitar 20 kilo. Jadi 25 menitan ya nyampe insyaallah, atau mungkin bisa lebih cepat tergantung nanti kecepatan motor yang saya kendarai. Dan ternyata datang yang ditunggu-tunggu, alhamdulillah. Tadinya mau saya closing guys, sudah datang. Tuh heran saya, yang giliran yang punya ini peliharanya malah nggak takut nih burung. Assalamualaikum Om. Waduh, saya tuh maaf Om, kemarin mau kesini sibuk. Sehat Om, Masya Allah. Ini burungnya langsung saya tanya aja Om ya. Ya. Sekarang udah berapa koleksinya nih Om? Apanya? Burungnya, burung perkututnya khususnya. Ya sekitar ratusan ya. Ada 500? Lebih. 500 lebih. Masya Allah. 500 lebih. Kalau yang sebelah sana itu yang spesial ya Om, kayaknya Om ya. Ah, gitu. Untuk kadang-kadang itu untuk besit untuk lomba. Burung lomba. Burung lomba.
Masya Allah. Ini jenis apa yang bunyi sekarang? Lokal enggak? Bangkok. Di Bangkok ini kan itu kriterianya kan enggak saya bedakan sendiri-sendiri. Iya. Untuk lomba, iya, untuk buat bahan induan dan iya, untuk bahan terasan. Jadi umpama ada teman-teman yang datang tamu iya, itu nyari harga yang standar untuk buruk bunyi terasan yang saya sediakan yang sebelah sana ya. Okay. Masya Allah. Jadi saya sendirikan. Om, saya minta maaf ya, tadi saya langsung opening nunggu om masih lama, ya udah opening aja, mungkin nanti datang sambil ngonten gitu, ternyata datang. Nah kalau yang sebelah ini untuk apa om? Jenis apa ini maksudnya? Tapi besar-besar om. Oke, ini kan kemarin itu saya dapat burung baru, jadi yeah, saya taruh di umbaran besar biar dia itu adaptasi ya om ya, adaptasinya lebih cepat yeah, gerakannya kan lebih leluasa. Ah, iya benar om, Masya Allah. Nah kalau yang seperti di sana tuh om, itu yang jenis apa yang siap untuk lomba atau betul, apa? Itu kemarin saya nyangkar hanya sekedar untuk dipantau aja. Jadi kalau udah kepantau kan, oh ini potensinya, potensinya kriterianya untuk burung suaranya gitu ya. Untuk lomba, yeah, untuk terasa nanti kan udah ketahuan baru masuk kesini yeah, mantau lagi gitu. Oh gitu, Masya Allah. Karena burung terlalu banyak ya, biar harus dipantau satu persatu. Iya betul. Nah om, nanti kalau misalnya saya tulis nomor HP om Firdaus nggak apa-apa nih di bawah ini di deskripsi ya. Oke, siap. Tuh om, ini kok bunyi kayak gitu om? Oke, itu birahi itu. Yang oh. Jadi dia itu bekur-bekur birahi. Nah om, harga paling mahal nih om di kisaran berapa dan sebelah mana om? Kemarin dari kandang 11 itu yeah, itu mengeluarkan burung dan alhamdulillah kemarin diambil orang Sumenep itu 21. 21 juta. Yeah. Masya Allah. Sepasang. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, teman-teman, benar seperti dugaan saya ya, sebelah sana itu kandang yang benar-benar harganya spesial, burungnya spesial dan juga termasuk bunyinya om ya, mahal karena bunyi dan karena kualitas suara ya, oke, kualitas suara benar, Masya Allah. Bukan karena dia itu di usia segini, kalau di perkutut itu yang menjadi nilai plusnya dan nilai jualnya itu di suaranya. Suara ya, bukan Masya Allah, di usia atau di faktor bentuknya, bentuk, oh bukan, fisiknya bukan. Oh iya om, di suara. Alhamdulillah, om udah merintis usaha ini sudah berapa lama om? Sebenarnya saya itu kan di Madura ini kan pindahan. Jadi sebelumnya saya itu di Sidoarjo sana itu udah ternak. Sudah ada ya? Di Sidoarjo, Masya Allah. Di Sidoarjo dulu udah ternak. Iya. Nah terus saya rencana mau ada mukim ke Madura, jadi sebagian burung di Sidoarjo dibawa ya, tak bawa ke sini. Kalau sekarang udah dibawa semua berarti? Udah di sana sekarang di anukan ke adik. Dilanjutin. Masya Allah, mudah-mudahan makin berkah, makin banyak koleksinya om dan makin banyak pembelinya om. Oke om, terima kasih om. Nah teman-teman, di sini ada yang nggak ada tuh, nggak ada rambutnya. Ini jenis merpati om. Merpati. Tuh. Merpati hias gitu. Import om. Boten di sini, cuman jenis Jacobin. Oh iya. Gak ada ininya om. Oke teman-teman, alhamdulillah Masya Allah, akhirnya yang saya tunggu-tunggu ketemu juga dengan om pemilik penangkaran atau yang punya tempat usaha jual beli burung perkutut dan beberapa jenis burung lainnya. Masya Allah, pokoknya banyak banget pilihan, kita tinggal datang mau pilih yang mana, atau mungkin yang main di Facebook juga om ini banyak itunya di media sosial di Facebook ya, ini bisa lihat suaranya seperti apa, tinggal kita pilih. Seperti halnya waktu Kang Almantu beli di sini, lihat dulu di Facebook suaranya seperti mana yang cocok, akhirnya dibeli. Sekian dulu untuk vlognya kali ini, jangan lupa like, comment, share dan subscribe-nya. Saya doakan untuk semua, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala aktivitasnya dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan sekarang saya mau siap-siap ke Kota Bangkalan untuk bantu-bantu adik saya beres-beres dan sekalian saya mau survei, mudah-mudahan ada usaha atau tempat usaha untuk saya selain kerja di Pajakan di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.